Salam sejahtera rahayu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Terima kasih kita selalu berjumpa dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan terima kasih pula setiap saat kita masih berjumpa, tetapi tidak ada jeleknya kiranya. Kalau hari ini dan dalam setiap kesempatan, saya pribadi harus menyampaikan sesuatu hal. Mungkin saya perlu kalau suatu saat ada ngomong kata yang salah, tutur kata yang tidak benar, atau kata yang kurang tepat, maklum. Dan tepatnya kita masih berada di Kota Malang, oleh karena itu bicara di depan masyarakat Malang ini mulai dari televisi belum ada, di radio masih Mbah Gondo sekitar tahun berapa. Setelah itu ada TV hitam putih dan sekarang berwarna sampai Malang mempunyai TV, masyarakatnya mempunyai televisi yang terkenal, yang dicintai oleh masyarakat dunia dan khususnya masyarakat Jawa Timur dan area Malang Raya ini adalah Dhamma TV. Karena semakin hari umur pasti semakin bertambah dan sekarang saya tidak sadar kalau umur saya sudah mencapai 70 ke atas. Oleh karena itu antara bibir dan otak kadang-kadang itu sering error, sering tidak sinkron, sering tidak cocok, maunya ngidul misalnya, bicara ngidur misalnya. Jadi kalau misalnya ada yang salah kata-kata, tolong diedit sendiri dan dimaafkan kalau keliru. Saking pengen saya untuk berkibar terus di lereng Gunung Arjuna sebelah timur ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tepatnya kita masih di Kota Malang, tetapi agak ke ujung timur, dekat Gor Ken Arok yang sangat terkenal, ajang untuk adu ketangkasan olahraga, dan merupakan ajang untuk berprestasi di masyarakat Malang pada khususnya ini. Dan tepatnya kita sekarang berada di dalam suatu kantor. Kantor ini adalah kantor sekretariat forum KIM. KIM itu adalah kelompok informasi masyarakat. Saya kurang tahu, nanti akan dijelaskan sendiri oleh beliau yang standby di sini terus. Istilah saya standby karena yang namanya standby itu tertidur sejenak aja tidak boleh. Pasti harus membelalak terus meripatnya. Telinga dibuka dan pori-pori ini harus gayung bersambut. Karena tujuannya para penonton, ternyata tujuannya kantor ini tidak sembarang tujuan. Ada kaitannya dengan dunia keinformasian, komunikasi, intelektual, dan lain sebagainya. Nanti biar diterangkan sendiri oleh beliau. Beliau ini namanya adalah Bapak Insinyur Haji Bambang Nugroho MT. Nggih, nuwun sewu, kula nuwun Pak Bambang. Ini rasanya yang tua ini pengen ndak sabar aja ya, pengen tahulah. Monggo benan jelaskan sejelas-jelasnya sebenarnya visi misi kantor ini apa. Monggo kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dhamma TV yang telah memberikan ruang dan waktu untuk saya bisa duduk bersamping dengan Pak Jati. 20 tahun yang lalu Pak Jati idola saya, masih kuartet S ya. Jadi ternyata boleh kayak nyangka pada acara ini saya bisa berdampingan dan diwawancari oleh Pak Jati, sungguh luar biasa. Dan tadi dikatakan oleh Pak Jati, memang benar ini adalah ruang sekretariat Forum KIM dan FK Metra Bagra. Jadi KIM ini adalah kelompok informasi masyarakat, jadi suatu wadah atau suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada, yang nantinya bisa sebagai literasi masyarakat, sebagai wahana ekonomi dan sebagainya. Itu. Dan nah, untuk gedung ini, telecenter ini, gedung ini dibangun tahun 2005 yang tujuannya memang sebagai pusat
untuk center daripada kegiatan IT. Jadi zaman dulu itu internet kan susah sekali, Pak. Jadi, yeah. Jadi nah, ini menarik menurut saya, Pak Bambang. Yeah. Meskipun saya itu tua, nek krungu IT itu pengen mencolot ya rasanya gitu loh. Ya karena sebenarnya kalau nanti kita hidup di negara yang kaya raya, leluhur kita adalah orang jenius-jenius, sampai sekarang itu golek pangan angel gitu. Itu kan karena kalau saya lihat memang dunia itu sudah seakan-akan satu. Antara jarak itu kalau dulu itu aduh sekarang itu jadi dekat lah. Ya, apakah ada keterkaitannya dengan teknologi yang mendekatkan teori-teori kuno harus mengimbangi sesuai dengan situasi IT tadi itu. Monggo. Betul Pak Jati, memang kalau zaman dulu ya orang ingin promosi suatu barang, itu harus melalui radio. Radionya juga kapasitas terbatas. Orang harus pergi ke suatu kota dengan jarak jauh, mungkin naik dulu bis susah, mungkin naik angkot dan sebagainya, hanya untuk menawarkan produknya. Dengan IT semua itu bisa dijawab. Jadi orang nggak perlu lagi menjual produk atau mungkin menjual kapasitas atau mungkin menjual potensi wilayah seperti mungkin budaya atau mungkin jual tentang mungkin tempat keramat, itu hanya melalui dengan jaringan IT itu semua orang bisa melihat semuanya, bahkan seluruh dunia. Dan kami di sini melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Jadi dulu kelompok masyarakat yang nggak ngerti IT kita dampingi, kita berikan wawasan dan kita buat mereka itu bisa menjadi paham dan enjoy dengan cara dan itu, sehingga literasi masyarakat itu tidak terjalin di satu kawasan tapi bisa antar kelurahan bahkan sampai antar dunia. Oh, jadi kalau begitu pemerintah Kota Malang itu bersifat proaktif. Betul. Ya. Nuntun, bahasanya nuntun masyarakat yang mungkin sekarang itu tertinggal karena dunia informasi dan teknologi sudah maju, dituntun untuk mengejar mereka supaya bersama-sama. Betul. Waduh, waduh. Lalu selama ini, Pak, tentang pelaksanaan di lapangan itu sambutan masyarakat bagaimana, terus kira-kira kendala apa yang wong dijak ngejar ketinggalan kok misalnya si lamban itu apa umumnya apa? Memang kita harus kita akui Pak Jati, ya. Yang namanya kendala pasti ada. Jadi terutama apalagi memberikan pemahaman yang sama tentang pentingnya IT, pentingnya GIM, itu wajar. Makanya kemarin di Dinas Kominfo tahun ini mengadakan lomba penganugerah kit membuat, yang mana kemarin sudah ketemu pemenangnya. Kebetulan saja ini sebelah kiri saya ini sekretaris dari Balai Kim Pemenang yang menang juara kemarin. Kemudian ada nomor 2 Kim Cendrawasi, yang nanti ketiga adalah Kim Purwago. Dengan adanya lomba ini, orang Indonesia itu senangannya kan piala, suatu woro-woro. Nah, ternyata sangat luar biasa Pak Jati, sehingga Kim yang dulu itu mungkin banyak belum familiar, sekarang ya jadi orang berduyun membela Kim yang mungkin mewakili kelurahannya untuk tahu, oh ternyata Kim ini suatu organisasi yang sangat luar biasa. Kalau dulu ibarat kayak berlian yang belum diasah. Nah, padahal kalau sudah seperti itu, mungkin akan lebih mudah lagi pemerintah Kota Malang untuk memberikan suatu wahana lagi, suatu kondisi apa lagi yang seperti saat ini kita lagi membuat streaming radio, karena tidak semua masyarakat Indonesia itu ngerti majalah, baca koran, tidak semuanya ngerti IT, buka web. Kita coba dengan radio, mendengar radio. Sehingga kalau dia mendengar radio, otomatis kan ada pesan pemerintah yang tersampaikan. Jadi berbagai macam upaya itu yang coba kita gali terus Pak, sehingga nanti masyarakat ini akan paham dan akan tahu bahwa Kim ini sangat berguna sekali untuk usaha mereka, untuk potensi daripada kelurahan dan sebagainya. Kelurahan tidak perlu lagi cerita kebaikan kelurahan, yang cerita biar Kim. Selama ini kalau dulu kan kalau kelurahan ingin dapat nilai baik kan cerita, oh lurahnya ini baik-baik. Sekarang adanya Kim, yang cerita itu adalah masyarakat, apakah lurah itu baik, apakah bencana dan sebagainya. Ya. Jadi masyarakat sendiri selama ini juga berkunjung ke sini juga ada ya? Ada. Kalau begitu sudah barang tentu kantor ini menyiapkan sarana-sarana yang mungkin dipentingkan oleh mereka itu ya? Betul. Termasuk perpustakaan. Iya.
kalau begitu kebetulan ini bukan tulisan saya. Ini ditulis oleh teman di Blitar. Saya sendiri sudah juga tidak tahu, tapi kemarin itu banyak yang supaya diperbanyak begitu. Oleh karena itu ini saya sumbangkan untuk perpustakaan ini. Terima kasih banyak Pak Jati. Siapa tahu kalau masyarakat nanti khususnya yang muda-muda membaca ini nggih. Matur nuwun, Pak. Bisa buka Pak Jati ya? Oh, monggo, monggo. Dia tahu jadi silakan. Biar berarti dipikir nanti bom. Wah, ini bagus sekali nih. Sekilas 70 tahun Eyang Jati Kusumo, luar biasa. Jadi saya yakin ini dibutuhkan banyak orang Pak Jati. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa di sini kami membuka kantor ini dari pagi sampai sore seperti jam kantor. Jadi mulai Senin sampai Jumat memberikan pendampingan kepada masyarakat siapa yang mau belajar dan sebagainya. Dan saya yakin nanti buku ini juga akan sangat bermanfaat karena di sini juga kantornya FK Metra. Jadi pasti akan orang bisa bang, atau Pak Jati. Terima kasih Pak Jati ya. Kalau itu dipandang nanti ada gunanya, penjenengan perbanyak ya tidak masalah. Karena memang unik, saya sendiri tidak pernah berpikir. Hidup saya untuk apa itu tidak pernah berpikir. Bahkan di situ ngeri saya baca itu. Katanya saya itu nggak pernah takut mati, katanya di sini itu. Nggak tahu kenapa, dia nulis bukan saran, namanya Haris di Blitar. Termasuk anak dulu yang saya asuh waktu masih saya dulu di Blitar itu ngerangkep jadi murid dan jadi guru. Karena waktu tahun 65-63 saya itu sudah ada gerakan untuk minta komunis itu harus bersih dari Indonesia. Saya masih SMA kelas 1. Enggak tahu itu pikiran apa, karena hanya saya melihat pada waktu itu ada guru-guru mereka itu yang tidak senang dengan Pancasila. Betul. Dan tidak mengikuti pola pikir Bung Karno, karena Pancasila itu lokal katanya dia, kalau komunis kan internasional. Udah, waduh, gak pulang saya langsung ngumpul nih masuk, ayo usir mereka. Jadi saya sendiri gak pernah berpikir itu. Tahu-tahu kok ada orang yang cermati, terus saya ditulis gitu ya. Jadi saya tidak pernah berpikir, saya pernah hidup bagaimana itu tidak pernah mikir. Kalau ada gunanya mau diperbanyak, monggo. Karena silakan. Saya ingat sekali Pak Jati, waktu saya masih umur 4 tahun, tahun 71. Saya ingat sekali dulu pasal Pak Jati pasangan sama Bambang Mantri, gitu lah. Pak Joko Bakun siapa ya? Agung. Nah, itu saya ingat sekali, saya nggak nyangka sama sekali dulu. Itu di TVRI, saya ingat sih acara idola saya kalau yang namanya Pak Jati itu muncul. Karena Banyolannya itu Banyolan yang alami, yang langsung to the point. Nah, tahu sekarang ternyata bisa bersamaan, berdampingan. Dan itulah Pak Jati yang saya bilang pentingnya sosialisasi berbagai informasi. Iya. Kalau dulu Pak Jati cerita mungkin Pancasila dianggap mungkin kurang bagus, lebih bagus dibanding komunis karena tidak ketahuan masyarakat. Betul. Nah, saat ini dengan adanya KIM ini yang akan bantu pemerintah sebagai agen pemerintah. Nah, jadi dia ada program pemerintah ke bawah. Pemerintah tidak perlu bicara program itu, biar KIM yang bicara, yang coba membantu. Karena masyarakat lebih tahu kemasyarakatnya masing-masing. Itulah saya bilang suatu fungsinya dari literasi masyarakat yang ada di KIM. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, ternyata jelas sekali Kota Malang telah mempunyai satu kreasi, suatu ajang, suatu tempat untuk membudidayakan komunikasi, pengetahuan, improvisasi, karena apapun bagaimanapun manusia butuh satu yang namanya kesejahteraan. Bagaimana kesejahteraan itu akan kita petik kalau kita sendiri tidak mengerti teori untuk menjangkau kesejahteraan itu. Jangan sampai ada suatu kata yang mengatakan ayam akan mati di lumbung padi. Kira-kira seperti itu, nggih? Betul. Dan itu hanya bisa di jangkau, dikejar dengan ilmu pengetahuan. Karena berkali-kali di Dama TV yang selalu damai di hati ini, saya itu terus terang aja senang sekali mengikuti apa yang disampaikan Bante-Bante itu. Karena Bante itu untuk yang kesekian kalinya loh para penonton, bukan berarti saya promosi tentang beliau, tidak. Beliau tidak butuh dipromosikan. Beliau itu adalah sosok karena punya tugas untuk menyampaikan isinya kitab-kitab suci ya,
Oleh karena itu, beliau yang bicara harus berani memberi contoh, paling tidak sesuai yang diharapkan oleh tulisan-tulisan yang baik itu. Misalnya, kenapa bajunya kok satu warna, kuning ke kunir-kuniran gitu. Ya karena itu, ya cukup itu, tidak punya kreativitas, pengen ganteng, pengen ini, dan lain sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bicara dengan Pak Bambang itu ternyata asik sekali. Saya tidak menduga sama sekali. Jangan kemana-mana, masih di dalam depan Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kelihatannya Anda masih setia di depan Kiprah Jati ini. Setelah tadi mendengarkan sepak terjang Pak Bambang sebagai perwakilan yang mewakili aspirasi kreativitas Kota Malang ini yang berkantor di sini, saya merasa bahagia bisa mengikuti, karena mulai dari wali kota Pak Kusno sampai dengan terakhir Pak Anton ini, saya masih mengikuti gelombang-gelombang beliau-beliau itu. Ternyata memang masyarakat Malang itu betul-betul bisa dibanggakan. Oleh karena itu, saya ulangi sekali lagi, pada waktu ulang tahun Jawa Timur, Pak Karwo menyampaikan, saat ini dunia bergetar karena situasi politik dan ekonomi yang tidak menjanjikan. Dunia boleh bergetar, tapi Indonesia harus berkibar. Dan Indonesia berkibar karena Jawa Timur masih tegar. Jawa Timur tegar karena Malang Raya dan khususnya Kota Malang masih segar bugar. Kreativitas yang menggelegar. Mungkin seperti itulah. Nah, kami akan kembali ke beliau, Pak Bambang. Pak Bambang, perlu kelihatannya panjenengan sedikit menyampaikan, selama ada kantor yang panjenengan koordinir ini, prestasi-prestasi apa yang mencolok yang berkaitan dengan idealisme ini, Pak Bambang? Bagus. Jadi ini dulu gedung telecenter. Gedung ini gedung yang terbengkakai, jadi gedung tua yang nggak dipakai semuanya. Setelah saya inovasi, alhamdulillah, dan memang saya dari belakang, Pak Jati, ada teori bahwa kalau belakangnya itu bisa dikreasi, depan paling gampang. Kalau depan dikasih dulu, belakangnya susah. Saya pilih yang paling susah dulu, Pak Jati. Jadi saya buat ruangan dua ini menjadi ruang sekretariat Forum Kip sama Kametra. Dan ini, Pak Jati, ini pertama kali satu-satunya di Indonesia. Jadi Jati Maja belum punya. Satu-satunya? Satu-satunya, yang pemerintah kota memberikan ruang sekretariatan untuk para masyarakat maupun seniman bisa bersinergi di sini. Kemudian di sebelah sini saya bikin ruang sekretariatan studio penyiaran streaming radio, yaitu Bagia juga. Dan ini harapan ke depan bahwa ini juga menjadikan pertama kali nanti para Kim bisa buka blog, bisa dengerin radio. Jadi ini suatu terobosan yang sangat bagus sekali. Dan ini kemarin sudah dipres dengan oleh Jawa Timur sama nama pusat. Bahkan kemarin saya dapat kabar dari PPC, kita diminta jadi tuan rumah Pekan Kim tahun 2017. Biasanya dari itu minta, tapi ini kebalikan. Mereka ngoyok-ngoyokkan karena lengkapnya fasilitas diberikan oleh pemerintah kepada baik pada masyarakat maupun pada seniman. Dan alhamdulillah di sini Kim ini sudah dua Kim yang bisa ke Malaysia. Saya berharap nanti tahun depan Kim Trogema juga bisa mengikuti jejak dan para sebelumnya bisa juga ke Malaysia untuk bertemu dengan para komunitas yang ada di luar negeri. Ternyata tidak hanya di sini aja, Pak Jayadi. FK Metra saya bentuk tanggal 21 Maret. Vini Vidivisi. Saya bentuk tanggal 21 Maret. Tanggal 21 April saya bertanding ketika Jawa Timur dan dapat peringkat 4. Sekarang cadangan untuk tampil ketika nasional. Jadi ini prestasi ini yang sungguh luar biasa yang telah kita gagas, Pak Jayadi. Konon kami dengar ada yang berprestasi UNESCO atau apa gitu ya. Oh iya, betul, betul. Itu sebenarnya berkaitan dengan kegiatan sepak terjang kiprahnya Kim ini. Ya. Prestasinya itu bentuknya bagaimana? Jadi gini, kebetulan Kim Trogemas ini yang pertama
yang bisa mengembangkan konsep saya. Jadi di Malang ini, tim ini kalau zaman dulu adalah pemecapir, zaman Pak Harto, tapi saya inovasi menjadi tim berbasis potensi wilayah. Di mana tim logam ini adalah pertama kali yang mencoba membuat, yang melaksanakan secara nyata bagaimana wujud nyata daripada tim yang dengan cara berbasis potensi wilayah. Buniska beliau ya, gih. Tolong nih Bu, penjenengan sampaikan pengalaman-pengalaman Buniska selama membara istilahnya ya. Karena ini memang betul-betul kreativitas yang jarang dimiliki umumnya, gih. Umumnya maaf ini, saya pernah menjadi pegawai Bu, pegawai negeri itu pernah. Umumnya lo ya. Wis nerok buntek pokoknya ngenteni tanggal siji gitu loh. Lah Malang ini sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, kalau saya teliti dari sejarah dan legenda, dongeng, tutur tinular dan lain sebagainya, itu memang suatu wilayah yang manusianya itu kreatifnya itu tinggi. Bahkan sekarang ini nuwun sewu Pak Bambang, sekarang ini di pedepokan saya itu kan tamu itu dari Australia, dari Eropa, dari luar negeri, dari Singapura, dari India. Anak-anak itu, katanya mereka bahwa dunia nanti akan dibangun lagi dari Malang. Kalau artinya Singosari itu ya Malang inilah ya, Malai Kuseswara ya. Singosari itu kan luas ya. Singosari itu sebutan sejarahnya aja. Pripun Bu Niska, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Jati. Sebelumnya saya izinkan perkenalkan diri dulu nggih. Saya Niska Sandriana, posisi saya di Kim Tlogomas sebagai sekretaris Kim Tlogomas. Dan di sebelah saya ini ada Mbak Novita. Untuk Kim Tlogomas sendiri masih bisa dibilang junior Pak Jati, karena kami baru mulai berlahir nggih. Lahir menika Maret 9. Tahun nggih, bulan Maret tahun 2015. 14. Maaf. 2014. Itu kami baru lahir dengan posisi masyarakat itu belum tahu Kim itu apa. Kim niko dikinten artis Korea niku napa dos pundi? Kok namanya Kim gitu. Dengan perjuangan yang bisa dibilang tertatih ya, untuk membuka mata terutama untuk masyarakat di sekitar kami, itu pelan-pelan mereka mulai menyadari keberadaan kami. Dimulai dari kegiatan pertemuan, kemudian kami aktivitas di blog dan turut serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam penyebaran informasi. Itu alhamdulillah lambat laun mereka mulai ngerti ada Kim, terlibat di dalam syuting juga profil. Kemudian yang terakhir puncaknya kemarin Tlogomas menjadi salah satu peserta grand final untuk Kim Award tahun 2015. Di situ kami rasakan betul bagaimana kerjasama masyarakat, guyupnya masyarakat untuk mendukung kami, untuk mendorong kami agar kami mampu berprestasi. Di situ kami rasakan betul kebahagiaan bahwa yang namanya kesuksesan itu pasti bukan milik satu atau dua orang, tapi kesuksesan itu bisa diraih kalau kita bersama-sama. Niko Pak Jati, jadi prestasi yang mungkin Mbok Menawi tadi panjenengan sebutkan nama saya sebenarnya bukan, tapi itu adalah prestasi dari masyarakat Tlogomas. Ngaten Pak Jati. Gitu ya. Waduh, bukan main. Memang para penonton Dama TV yang kami muliakan, hidup itu katanya Nimpuna, seorang penyair dari Indian kuno. Hidup adalah seperti sinar, secercah senyum. Kadangkala meneteskan air mata, menangis, dan suatu saat tertawa karena kegembiraan. Tetapi suatu saat lenyap pula oleh waktu. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, tidak ada benda yang tidak bisa rusak. Jasmani ini termasuk benda. Tetapi perbedaannya antara benda-benda yang berbentuk pohon, berbentuk batu, berbentuk binatang, dan lain sebagainya, manusia diberi kebijaksanaan untuk berpikir
Karena otak adalah alatnya Tuhan untuk supaya kita bermasyarakat, bisa bergaul satu dengan yang lainnya. Itulah ada istilah yang disebut politik, poli dan etika. Artinya pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Oleh karena itu, orang-orang politik jangan sok ngerti politik kalau hukumnya sendiri tidak dikuasai. Nanti jangan-jangan berakibat karena masyarakat dipenuhi dengan politikus-politikus yang belum siap modal wawasan filosofis dan ideologi, sehingga masyarakat akan menjadi hidup menderita karena konsepsi-konsepsi produk perundang-undangannya akan justru menyiksa dan mengeksploitir dari negara yang dicintai itu sendiri. Nah, Bu Neska, tadi beliau Pak siapa Pak? Pak Jailani. Pak Jailani, kami pengen mendengar dari Pak Jailani tentang kepeloporannya selama ini di bidangan itu. Monggo. Oke, terima kasih. Saya sangat kagum sama Romo. Ini Romo saya ini. Karena saya masih di mahasiswa di GMI dulu di bawah pimpinan beliaunya ini. Saya doakan panjang umur Bapak Jati. Demikian untuk Kim Bijak, lahir tahun 2006, tepatnya tanggal 27 Februari. Kalau sampai sekarang ini sudah berapa tahun ini? Saya termasuk generasi yang paling akhir. 2 bulan yang lalu saya dikukuhkan jadi ketua Kim Bijak. Tapi sebelumnya ini saya masih jadi sekretaris selama itu. Di Kim Bijak ini sesuatu Kim yang menitik beratkan pada sarana informasinya. Jadi untuk mempercepat informasi, kami punya radio namanya Duta Suara. Ini untuk mengangkat warga-warga sekitar yang punya produk lokal yang kiranya dulu belum maju, belum bisa menaikkan taraf hidupnya. Sekarang dengan adanya radio ini alhamdulillah bisa. Contohnya dari Mbok Dami, tukang pijet, kami angkat begini. Nami kula Mbok Dami, pendapatan kula pijet. Terus apa itu? Kalau panjangan bisa menghubungi, saya telepon nomor sekian. Ini berarti ternyata dengan adanya informasi itu meningkat, termasuk untuk bakul cenil saya masukkan di radio. Kami tidak usah jauh-jauh di sekitar ini. Dengan itu alhamdulillah kehidupan perekonomian meningkat. Dulu mijatnya hanya 1-2, sekarang bisa 7-8 antri. Nah ini tukang potong juga demikian. Terus tukang bakso juga pilihan. Dengan adanya bergabung dengan Kim di Kim Bijak ini, alhamdulillah bisa meningkatkan taraf hidup mereka ini. Ini kiprah kami itu, memang tujuan kami untuk bagaimana meningkatkan omsetnya mereka, meningkatkan taraf hidupnya. Tuh. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, mbak-mbak, boleh-boleh, bode-bode, nduk-nduk, yuyu, kangkang. Ternyata memang hidup itu seperti jarum jam, akan berjalan, tidak mungkin kembali. Hanya jam rusak aja yang kembali, ya. Mungkin error atau pirnya kebalik, masangnya keliru, dan itu jelas tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, mesti ke depan. Dan kelihatannya, Kim ini yang disurung oleh Kota Malang, sehingga kreativitas akan menumbuhkan kesejahteraan baru sesuai dengan situasi. Tetapi ada pengalaman nih Pak Jailani. Saya itu kan hidup di gunung sendiri, kadang-kadang masak sendiri. Dan saya semula itu memang nggak bisa masak. Tapi karena terpaksa, saya buka namanya Mbah Google itu. Gai sayur asem piye yo gitu. Lah ternyata ada semua. Jadi kalau sekarang Pak Jailani itu membimbing Mbok Pijet itu ya, Mak Pijet itu pakai itu, memang saya itu kalau mau pijet ya telepon, ada di salah satu di dusun biru sana. Mbok Mi itu Mbak punya HP itu, Mbak P sambil mijet gitu kadang saya
kok saya mijiti Pak Jati. Betul itu. Sehingga memang pendapatannya itu menjadi lumayan juga gitu loh. Ya, sudah. Terus suatu saat saya itu masak mijet ini, oh yo, brambange sak mene, anu ini sak mene, uyai sak mene, airnya sekian menit direbus gitu. Baterainya entek. Belum baca, belum tutup, baterainya entek. Akhirnya gak tadi masakan. Tapi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang indah hidup ini. Tidak usah kita terlalu pesimis tentang kehidupan. Karena pesimis itu akan membawa diri kita untuk menjadi minus kita semakin tinggi, akhirnya tubuh-tubuh akan semakin kering, keruntang, dan tua akan cepat menjemput kita. Jangan kemana-mana, masih sangat menarik di dalam kiprah jari ini. Terima kasih. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Dan kita masih kelihatannya tidak puas terus bicara tentang, karena namanya kreativitas itu memang sangat dibutuhkan. Orang yang tidak butuh kreativitas, orang itu akan statis, akan digilas oleh roda kehidupan itu sendiri. Nah, Pak Bambang, konon Kim itu berkembang terus. Tolong terakhir, kok saya pernah mendengar Mbak Novita itu ada Kim baru tuh, maksudnya yang bagaimana? Jadi gini, bisa saya membuat konsep Kim berbasis polisi wilayah. Gimana waktu itu adalah sebagai embryonya dari Kim Toko Mas. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 tahun bisa menjadi salah satu contoh nasional Kim baru yang bisa melesat jauh. Kemudian kemarin juga juara pertama. Dan di sini saya cuma coba, kalau Kim Toko Mas itu kantornya di kantor kelurahan, saya mencoba lagi membuat Kim berbasis polisi wilayah, tapi yang kantornya itu di masyarakat, seperti yang bijak. Makanya saya namakan Kim Kartika dengan harapan menjadi bintangnya Kim nanti ke depan itu. Dan saya yakin bahwa itu bisa, nanti mudah-mudahan bisa paling gak sama dengan Toko Mas, syukur-syukur bisa jadi benar-benar real dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Bagaimana Kim Kartika ini nanti bisa berkiprah sampai ke penjuru dunia. Ini kebetulan ada setarisnya, Mbak Dima Vita, khususnya daripada Poltekkom. Mbak Novita, silakan sampaikan biar masyarakat segera Kim minded. Monggo. Jadi kalau ini memang Kim Kartika itu masih baru sekali. Jadi berdiri itu tanggal 20 April 2015. Jadi masih beberapa bulan yang lalu. Jadi masih senior sekali kalau dibanding dengan Kim Bijak dan Kim dari Telkom. Tapi dari Kim Kartika ini pendekatannya kepada masyarakat agar Kim ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, itu kami melalui seperti tadi yang Pak Bambang bilang, jadi melalui potensi wilayah. Jadi di sana itu banyak pedagang bakso, Pak ya. Jadi kalau di kami akhirnya mengolah kira-kira seperti apa agar masyarakat ini bisa lebih mudah untuk berkumpul dan berkomunikasi. Jadi kami membentuk usaha, di sana ada usaha Delicious Tahu Tuna. Nah, itu dikelola oleh masyarakat Pisang Candi. Nah, di situ sehingga kami itu lebih mudah. Jadi harapannya itu kan dari informasi yang dari atas itu bisa turun ke bawah dan dari bawah itu bisa ke atas. Nah, disitulah Kim Kartika itu mewadahi usaha tersebut. Di antaranya seperti itu, Pak Jati. Jadi Kartika itu nama wilayah yang di, mungkin ada Kartika, ada Rembulan, ada apa gitu ya? Iya, jadi kalau Kim ini kan ada 15 Kim ya, Pak Bambang, ya ada 15 Kim. Nah, di antaranya tadi kan Kim Kartika, nama Kimnya adalah Kim Kartika untuk Kelurahan Pisang Candi. Kalau untuk Kelurahan Bandung Rejosari tadi ada Kim Bijak, dan untuk Telkomas kebetulan namanya juga Kim Telkomas, seperti itu. Iya, jadi iya. sesuai namanya itu harapannya Kim Kartika ini nantinya bisa bersinar seperti layaknya bintang Kartika, seperti itu, Pak. Waduh, bukan main. Para penonton, itulah idealisme, itulah cita-cita. Apa gunanya kita diberi karunia otak oleh Sang Maha Kuasa, diberi angen-angen pikiran. Angen-angen adalah denyutan pertama sebelum masuk ke pikiran. Pertama-tama jelas beliau memiliki kemauan untuk sejahtera bersama-sama, hidup guyub dan rukun, kreatif. Nah, setelah itu baru pikiran bergerak, lalu membuat program, kan begitu. Dan ternyata berhasil, gitu. Alhamdulillah.
inilah para penonton. Jadi mbak-mbak yang cantik-cantik, Mas Jailani yang ganteng, gagah, tegar itu nggak salah kiranya. Kalau mereka-mereka itu adalah, jangan bilang siapa-siapa, anak cucu Ken Narok dan Ken Dedes gitu loh ya. Loh, Singosari itu terkenal seluruh dunia. Malang Raya itu siapa yang tidak mengenal Ibu Ken Dedes? Siapa yang tidak mengenal gagap gempita dan revolusionernya Eyang Ken Narok? Saya selalu menyebut Eyang. Wong itu memang yang saya kok. Yang ninggalin negeri ini adalah leluhur kita, bukan orang lain. Jadi kalau suatu bangsa tidak ingat pada leluhur, keliru, pasti akan sesat di dalam kehidupannya. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, saya ingin bertanya lagi supaya segera memasyarakat. Pak Bambang, tadi ada istilah literasi. Ya. Kalau di kalangan kampus, ahli bahasa, mungkin kalau orang dengarnya pintas lalu, literasi itu apa? Yang untuk rujak ulek itu ya, mungkin kan gitu. Disangka terasi atau apa. Kenapa kok pakai literasi itu, arti bahasa sebenarnya apa itu? Jadi gini Pak Jati, kenapa saya memakai istilah literasi, biar nanti itu biar yang pertama adalah membakukan, jadi orang biar familiar dengan kata-kata literasi, di mana orang itu sekarang kalau bilang literasi literatur ya. Tapi kalau asi berarti dia bisa untuk sebagai rujukan. Nah, kami berharap nanti dengan adanya Kim ini tidak saja tercipta literasi antara masyarakat di wilayah Kimnya saja, di kelurahan, yang mana sekali ini sudah mulai nampak, jadi dari bawah ke atas sampai ke kota, dari kota ke bawah. Tetapi saya juga ingin berharap bisa terjadi literasi antar Kim. Ini yang belum yang masih tugas bagi saya untuk bagaimana bisa tercipta literasi antar Kim. Jadi gampangnya kalau orang bilang kalau di kelurahan toko masih mungkin kebanyakan beras, di ketika mungkin kurang beras bisa saling mencupot. Jadi itu sehingga terjadi transaksi mungkin dagangan dan sebagainya. Di sini ketika belanja daging, kemudian bikin bakso di Malang, di toko Mas banyak jamur, mencoba bikin bakso jamur. Nah, itu yang sebenarnya kami harapkan. Kenapa saya namakan Kim Basis Potensi Wilayah? Karena seorang ketua Kim sebelum dia bekerja, janganlah meniru Kim yang lainnya. Karena tentu yang bagus itu bagus untuk daerahnya sendiri. Dia harus melihat dulu potensi apa yang ada di wilayahnya itu. Kogomas ada banyak potensi, ada sejarah, situs, karuman dan sebagainya. Ada pendidikan, ada ilmu, ada agama, ada pondoknya Gus Lukman. Nah, ini akan beda dengan kondisi yang ada di Bandar Sari. Nah, inilah sehingga dari masing-masing ini setelah melihat potensinya, baru mencari unggulannya. Lah, benar dia bekerja. Dan saya yakin kalau itu seperti itu, langkahnya akan nyata. Selama ini Kim itu bekerja hanya tirok-tirok. Nah, ini yang kami coba kami pilih Kim Kartika. Sama, saya buat Kim yang bagaimana dia berkantor di masyarakat. Nah, sekarang sudah cipta literasi antar tadi. Sudah bisa Mbak Pita mengordinir daripada tukang-tukang bakso. Jadi literasi di situ. Tetapi belum sampai kepada bagaimana di literasi mungkin antara bisa sama dengan Kim Kukmas. Membuka suatu hubungan. Nah, itu yang ini mau tanya nih pada Pak Bambang ini. Seperti saya ini memiliki tempat yang menurut saya itu bisa dijadikan objek wisata alam ya. Karena saya punya gua, saya punya air terjun, saya punya jembatan 90 meter tiga beton yang cantik mulai di tengah-tengah debuatu gua gede-gede lah. Kira-kira kalau dikimkan itu yang mengangkat harkat kemanusiaan secara umum apanya kira-kira bisa apa enggak? Jadi gini, untuk wilayah seperti Kabupaten Malang yang di Singosari, saya yakin di sana juga ada Kim, Pak, yang dibina oleh Disukominfo Kabupaten Malang. Dan saya juga ada Kim banyak sekali. Dan salah di sana di Singosari sudah ada Kimnya Pak Hari Purnomo, kalau saya lupa itu. Nah, itu bisa melalui situ. Tetapi Kota Malang bisa Pak melalui forumnya, Pak. Jadi ketika ini nanti kita punya blog, kapan kita mungkin ajak Pak Jati melihat padepokannya, kita bikinkan anu sehingga kita expose. Monggo datang ke padepokan bisa, Pak. Bisa sekali. Nggih, syukurlah karena selama ini kegeliasan orang tua-tua itu adalah yang muda-muda ini
karena asiknya di dunia informasi sampai lupa bahwa ada sesuatu yang mesti harus dipelihara itu. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, kelihatannya memang kreativitas masyarakat Malang khususnya yang sudah digelorakan oleh Pak Bambang dengan kawan-kawan ini begitu sangat mulia dan begitu sangat menjanjikan. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, terima kasih perhatiannya karena kita memang selalu butuh suatu pemikiran-pemikiran baru supaya kita bisa menjemput era di masa yang akan datang. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, sekali lagi, meskipun Anda selalu ingat setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu jam 6 sore selalu membuka Damai TV yang selalu damai di hati dengan kiprah jatinya khususnya yang akan dimulai hari Senin siang, tapi tidak ada jeleknya kalau kita mengingatkan sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya dalam salam sejahtera. Ya, terima kasih para penonton masih begitu amat setia di depan kiprah jati ini. Pak Bambang, kalau kita mendengar uraian dari bapak-bapak dan ibu-ibu tadi itu, terngiang-ngiang di dalam pikiran saya betapa nanti gegap gempitanya setelah kim itu nanti itu menyadari akan manfaatnya. Sudah barang tentu Pak Bambang sebagai orang yang bertanggung jawab sukses dan tidaknya jangka pendek atau jangka panjang itu mesti harus ada kayalan ya. Ya lah ngatur uang loro gampang, cepak dinglek cukup. Lah terus malah 10 kloso cukup. Lah malah jutaan lah. Ini Pak Bambang kira-kira punya program apa ini? Jadi gini, memang benar Pak Jati, kalau kita bicara ke depan yang tadi saya bilang bahwa game ini ibarat brilian yang lebih asah. Saat ini meskipun sudah berjalan ini alhamdulillah nampak lah hasil daripada uji game. Nah ke depan yang dulu telecenter ini mungkin gedung yang terbengkalai nanti akan kita tata lagi. Setelah saya menata forum game, FK Metra, saya akan menata telecenternya. Setelah itu nanti ke depan di sini akan nanti sekelilingi ini Pak Jati. Program Bapak Wali Kota kita, Bapak Banton ini sangat mulia sekali. Di sini akan dijadikan sebagai menjadi pusat kajian Islam. Seperti kayak Islam Center di Surabaya. Tetapi ada kelebihannya. Kalau di sana hanya kajian Islam, kalau di sini ada kajian Islam plus masjid cenghong. Dan di sini akan dibangun juga masjid di sebelah kanan ini. Masjid cenghong. Dan saatnya ini, bayang saya, kalau ini sudah terwujud, alangkah sungguh sangat dahsyat sekali. Jadi namanya telecenter yang ada di pinggiran timur Kota Malang bisa akan menjadi wahana untuk kajian Islam, kemudian kim, dan mungkin budaya. Ke depan ini juga akan saya bangun, tahun depan ini saya bangun juga akan untuk pendopo, di mana pendopo ini dalam rangka untuk biar terjadi literasi antar kimnya. Jadi kim ini nanti bisa ada, bisa saling mungkin tukar pikiran, apa sih yang menjadikan program maju? Apa sih menjadikan tim bijak maju? Apakah sama enggak? Bisa enggak ditetapkan? Nah, ini nanti akan saya buat itu. Kita buat semacam itu. Dan saya juga akan menggandeng CSR daripada Telkom untuk membuat semacam kayak Videotron. Juga nanti saya juga menggandeng CSR daripada penerbit Airlangga untuk membuat taman di samping itu. Jadi saya sudah menjajaki dan mereka sudah habis sekali, tinggal saya menjalankan dulu. Karena saya yakin swasta itu akan masuk apabila memang ada harapan di situ untuk membuat mereka laku. Sehingga empat pilar antara society, masyarakat, antar government, pemerintah, antara perguruan tinggi, politis dengan pengusaha, bisnismen, ini akan jadi empat pilar. Saya yakin kalau empat pilar ini terjadi akan kuat sekali. Kalau satu hanya pemerintah akan jomplang. Dua dan masyarakat itu akan tetap bisa jomplang. Tiga dan perguruan tinggi. Nah, saya berharap ini ada empat pilar yang saling bersinergi, dan kalau itu saya yakin bisa jadi sungguh luar biasa. Terus kira-kira di antara aksi, reaksi, interaksi tadi itu seniman punya tempat pada kira-kira? Ada tempat. Lah peranannya mereka? Nah mereka ini, saya bentuk nama lagi, kalau kemarin saya memberikan wadah untuk tim dengan seniman, saya bentuk lagi namanya FK Metra kira-kira, Forum Komunikasi Media Tradisional Bawero Geraha Warta, di mana para seniman, para pandeman musik dan sebagainya bisa mereka
berkumpul di situ untuk memberikan suatu sajian, mungkin pertunjukan, tetapi ada porsi 40% adalah informasi pemerintah. Jadi sangat menarik. Yeah. Jadi kalau seni budaya, pariwisata yang minang-minang. Okay. Kalau anak muda, jenis pendidikan. Tetapi di saat pertura ini, perjalanan ini dijadikan oleh pemerintah untuk sebagai wahana penyampaian masyarakat, inilah masuk di Kominfo. Nah, saya pengen ke anu ini, ke Bu Niska ini. Mungkin ada sesuatu yang selama ini perlu diimbaukan pada masyarakat, monggo. Kalau harapan dari Kim Kartika sendiri, karena kami adalah Kim yang masih baru, tentunya kami membutuhkan banyak arahan dari Kim yang sudah senior seperti Kim Bijak dan Logomas. Terus semoga nantinya juga akan bermunculan lagi Kim-Kim yang baru di masing-masing kelurahan. Selain itu, Kim juga nantinya semoga bisa mewadahi aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah. Selain itu juga pemerintah itu lewat Kim bisa menyampaikan apa yang dimaksudkan kepada masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kita akan pengen bergerak ke Pak Jailani. Kesan-kesan terakhir atau pesan-pesan terakhir. Karena saya cermati sejak tadi, Kim ini mempunyai semangat apa? Pemikir, pejuang pemikir dan pemikir pejuang. Kelihatannya kok seperti itu. Berjuang dengan pikiran yang rasional untuk menjemput. Moko. Oke, untuk Kim Bijak. Ini untuk kesan saya. Kesan dan pesan saya, mudah-mudahan di bulan-bulan depan atau tahun-tahun depan game ini semakin menjamur. Yang jelas karena itu sebagai sarana informasi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat itu utamanya untuk meningkatkan pengetahuan lebih, karena zaman sekarang zaman IT, semuanya pakai IT. Harapan kami masyarakat dari kelurahan, RT, RW, semuanya bisa paham tentang IT. Dengan IT lah, dengan bisa menguasai informasi dan IT, kita bisa menguasai dunia. Terima kasih. Betul-betul menguasai dunia. Amemayu, ayu ing bawono. Pak Bambang, monggo kesan terakhir, monggo sampaikan kepada masyarakat. Jadi kesan saya bahwa yang namanya informasi publik ini adalah hak seseorang. Jadi itu ada aturannya, ada undang-undang bahwa seseorang punya hak untuk bisa tahu informasi. Nah, dengan melalui Kim inilah hak itu akan terwujudkan. Sehingga ini bukan semacam anu, bukan semacam, memang betul bukan pemerintah, tapi dari sisi masyarakat ini hak untuk bisa mengetahui informasi apa yang ada di masyarakat. Jadi harapan saya dengan adanya Kim bergerak secara militan, insya Allah nanti mungkin orang akan malah rebutan jadi Kim. Karena udah tahu sekali, mana cara mungkin orang masih agak-agak karena kesannya kayak pejuang sosial. Tapi kalau tahu-tahu Kim ini bisa bergerak sesuai dengan yang kami gagas, insya Allah ini akan menjadi lahan untuk bisa berinteraksi antar masyarakat. Jadi istilahnya anu ya, down, bottom up itu, jadi dari bawah pembinaan down sama bottom up. Bottom up ya, waduh. Sama top down. Gege. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang demikianlah sebenarnya karakter masyarakat kita. Leluhur kita itu leluhur yang jenius, leluhur yang otaknya cerdas, bukan leluhur yang suka ngadung, bukan leluhur yang suka ya berkaya, dan kita sudah dibuktikan dengan karya-karya beliau berkali-kali lewat Damai TV selalu kami sampaikan. Borobudur, Prambanan, Penataran di Malang Raya, berpuluh-puluh candi-candi yang hebat-hebat dibangun di sini. Pasti leluhur kita adalah leluhur yang jenius tapi berbudi luhur. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, memang kelihatannya kita begitu amat indah. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Bambang, Ibu-ibu, Mas Jailani, dan seluruh siapa saja yang terlibat di dalam Kim ini khususnya. Ternyata Kim merupakan satu pelopor pembaruan kreativitas yang penuh dengan inisiatif dan improvisasi. Untuk intinya satu, jangan sampai mati di lumbung padi. Nah, para penonton Damai TV yang kami muliakan, sekali lagi memang kita tidak
tidak pernah untuk bosen-bosennya menyampaikan sesuatu. Banyak akhir-akhir ini yang bertanya kepada saya, sebenarnya Pak Jati atau yang tolong diterangkan yang mudah saja. Sebenarnya manusia itu apa sih lah? Kalau sudah umurnya sampai 25 apalagi sampai 60 tahun ke 70 belum mengerti tentang manusia itu apa. Ya maaf, itu terlambat. Nanti jangan-jangan setelah nyowo ki wis ora kerasan ning gene rogo, jalannya itu akan menjadi tidak kalah. Manusia disebut manusia, satu harus punya rogo, ini rogo ya. Kedua yaitu nyowo. Nyowo itu diberi oleh matahari. Nyowo, nyoh, PN, nah, artinya memberi tanpa pamrih. Kenapa matahari? Matahari itu bukan kumpulan api, kumpulan roh suci yang terhimpun di alam raya. Oleh karena itu beliau bersinar. Kenapa roh kok bersinar? Karena roh itu adalah partikel hidup, mesti hukumnya plus dan minus, tapi konstan ya. Karena plus sama dengan minus itu adalah sinar, hasilnya adalah cahaya. Dan cahaya itu kalau menyentuh benda, bereaksi, pasti benda itu akan mempunyai gelombang sesuai dengan besar, kuat, dan kecilnya tegangan itu. Itulah kun payakun, itulah gumelaring dumati, dan itulah yang dibuka oleh orang Jawa sehingga menjadi filosofis daya dasar. Gumelaring urip tekon dok. Dok itu apa sih? Bunder. Bunder itu adalah matahari bulat. Ya, bulan juga bulat. Artinya itu khayalan pertama kali waktu manusia berbudaya membayangkan keluhuran dan kejujuran. Karena bulat itu adalah rentang titik satu ke titik lurus dengan berdempet-dempet tanpa sekat, berjarak sama. Itulah sumber dari sinar itu sendiri. Dan ini ilmu itu tidak ada di mana-mana, dari leluhur kita. Ingat, tengkorak leluhur kita umurnya sudah 1.800.000 tahun. Mustahil leluhur kita adalah priayi yang bodoh-bodoh, pasti jenius dan pelopor dunia. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda begitu asik di depan Kiprah Jati ini. Mohon maaf kalau tutur kata Mbah Tuwek ini kadang-kadang antara otak dan bibir agak error, ya maklum ya. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah, diluruskan sendiri. Terima kasih. Jangan lupa mesti ketemu setiap hari Minggu jam 6 sore. Jam 6 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Salam Dharma TV yang selalu damai di hati dan salam Kiprah Jati. Terima kasih. Sampai ketemu yang akan datang.